Review KYT R10. Sambil intro, subscribe dulu deh. Halo semua, kali ini aku dapat ide nih buat review helm harianku, yaitu KYT R10. KYT R10 sendiri merupakan salah satu helm full face termurah yang ada di pasaran sekarang. Untuk warna, KYT R10 ini beragam banget, mulai dari black gloss, black matte, white, dan red. Nah, untuk yang polos ya. Nah, sedangkan untuk yang berlivery, ada sekitar 13 livery yang tersedia di pasaran sekarang. Tapi perbedaan harganya lumayan, sekitar 70-100 ribu tergantung toko, dibanding yang polos. By the way, aku beli helm ini seharga 320 ribu, dengan kaca gelap dan helm berwarna putih, jadi kombinasi yang sangat bagus. Salah satu kekurangan helm yang warna putih adalah gampang sekali terlihat kotor dan terlihat gores. Nah, dari kaca yang berwarna hitam tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihannya kalau siang-siang itu sangat adem dan gak silau. Kelebihan lainnya juga adalah muka kita tidak terlihat dari luar. Nah, untuk kekurangannya sendiri adalah, ya jadi helm ini kalau dipakai malam itu sangat susah karena ya gelap. Jadi kesimpulannya helm ini sangat worth it, dengan mengeluarkan 300 ribu kalian sudah dapat helm yang full face dan kualitas yang cukup baik. Sekian, semoga bermanfaat.